Assalamualaikum. Halo teman-teman semua, berjumpa kembali bersama Mas Rosid di channel Siapapun Bisa. Di video saya kali ini, saya akan berbagi tutorial bagaimana caranya merubah tampilan ikon aplikasi dengan foto kalian sendiri ya. Jadi tampilannya dengan tampilan foto kalian sendiri, seperti ini contohnya. Nah, tapi sebelum lanjut ke videonya, bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu dan nyalakan loncengnya. Kalau sudah, oke, kita lanjut. Pertama, kalian buka ke Play Store. Setelah itu, download aplikasi bernama X Icon Changer, yang ini ya. Setelah itu, buka. Setelah kalian buka, tampilan awal aplikasinya seperti ini ya. Nah, kalian keluar dulu ke home screen. Setelah itu, tap dan tahan aplikasinya. Lalu pilih info aplikasi. Di sini kalian pilih perizinan lainnya ya, yang ini. Kalian izinkan yang pertama, pintasan layar utama, tampil di layar kunci, dan menampilkan jendela pop-up saat berjalan di latar belakang. Yang notifikasi permanen tidak usah ya. Setelah kalian izinkan, kalian bisa kembali lagi ke home screen dan masuk ke aplikasinya. Setelah itu, pilih aplikasi mana yang ingin kalian ganti dengan foto kalian sendiri ya. Saya contohkan yang ini. Lalu di sini kalian bisa pilih foto yang tengah, pilih galeri, dan pilih foto kalian ya, atau foto apapun. Saya contohkan yang ini. Di sini di bawah ini ada bingkainya, ada kotak, bulat, persegi panjang, oval, dan persegi yang melengkung ya, pojokannya. Setelah itu kalian tepatkan di wajahnya seperti ini kira-kira. Setelah pas, dikira pas, lalu kalian pencet down yang ada di kanan atas. Nah, seperti ini ya, lalu oke. Nah, setelah itu kembali dan hasilnya seperti ini ya. Nah, kalian bisa kumpulkan menjadi beberapa di sini ya. Nah, jadi seperti itu cara merubah tampilan ikon aplikasi dengan foto kita sendiri di HP Android. Nah, cukup mudah bukan? Itu saja video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.